lainnya? Kurungan enggak ada ya? Enggak ada kan? Emang uang. Haji ini di Jakarta kemarin ada 93 klaster baru. Yang kemarin sempat berlibur panjang dari 28 Oktober sampai 1 November. Nah, itu ada 5 orang yang sempat berkunjung ke Taman Safari sama 2 orang yang sempat berkunjung ke Curug di Sentul. Nah, mungkin dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor tersendiri gimana, Pak? Ini kami baru dengar ya. Jadi kalau Curug mungkin yang harus kita lindungi itu warga ya, warga di Kabupaten Bogor. Nah, sekarang orang main ke Curug berarti enggak kita diminati. Mungkin nanti kami perintahkan untuk tracking lah yang Bapak di sini ya. Jangan takut, saya bukan dari Cimandis. Mungkin petugasnya yang karena orangnya udah enggak ada kan, udah balik. Itu Taman Safari juga, kalau saya lihat sih kan dia berliburnya hanya muter di mobil sendiri gitu. Memang ada turun ke wahana wisata yang lain. Ya kami nanti akan kasih surat lah. Pak, bukannya laporan itu untuk rapid mandiri kalau untuk safari. Kami minta rapid mandiri, mungkin kalau yang di Curug mungkin panitia yang di sana akan kita perintahkan dinas. Bukannya untuk wahana air memang belum, belum diperbolehkan. Berarti ini kan ada kelonggaran. Nah, ini kita kan gini. Kalau wahana air itu ya dilarang, tapi kan banyak juga orang yang ke Curug yang camping gitu di area wilayah sekitarnya. Kami tetap kalau untuk Curugnya dilarang ya. Jangan lupa subscribe ya.